7 artis dapat uang jajan fantastis dari suami, Syahrini miliaran. Syahrini baru-baru ini pamer kehidupan glamornya melalui unggahan di Instagram. Namun bukan hanya gaya hidup mewah yang disorot. Uang jajan yang diterima Syahrini dari Reno Barak juga tak kalah fantastis. Bahkan uang bulanan yang diterima mantan rekan duet Anang Hermansyah itu memecahkan rekor artis lainnya. Rupanya bukan hanya Syahrini yang menerima uang jajan bernilai fantastis. Beberapa artis juga mengalami hal serupa. Mulai dari Nagita Slavina hingga Bella Sofie. Lantas siapa sajakah artis lainnya yang menerima uang jajan fantastis? Hilda Fitria pernah menjalani bahtera rumah tangga dengan Chris Hatta pada tahun 2015 lalu saat masih terikat status pernikahan. Chris Hatta mengungkapkan jika Hilda meminta uang bulanan yang cukup fantastis. Tak tanggung-tanggung, Hilda Fitria meminta uang harian 5 juta rupiah dan uang bulanan 20 juta rupiah. Jika di total perempuan berusia 25 tahun itu mendapatkan uang bulanan sebesar 170 juta rupiah. Namun rumah tangga antara Hilda Fitria dan Chris Hatta harus berakhir pada tahun 2019. Sebelum terjerat kasus ikan asin dengan Pablo Benua dan Gali Ginanjar, Ray Utami pernah mengaku mendapatkan uang bulanan fantastis. Ia menuturkan jika mendapatkan uang jajan dari suaminya Pablo Benua sebesar 50 juta per bulan. Setelah pengakuan itu, Ray menambahkan jika dirinya sering dikelilingi hadiah mewah. Namun kini Ray Utami baru bebas dari penjara, tidak diketahui uang bulanan yang diberikan oleh sang suami, mengingat Pablo Benua masih mendekam di balik jeruji besi. Selain menjadi artis, Nikita Mirzani juga memiliki bisnis kosmetik. Namun saat ini Nikita Mirzani masih berstatus istri dipolatif. Ia mengaku mendapatkan uang bulanan sebesar 400 juta rupiah. Tetapi perempuan yang akrab disapa Nyai itu menilai jika uang jajan yang diberi dipolatif masih tergolong biasa. Gaji gua aja sebulan sudah 400 juta rupiah. Jadi dapat yang segitu dari dipolatif biasa aja sih, ungkap Nikita Mirzani dari YouTube Star Pro Indonesia pada Mei 2018 lalu. Nia Ramadhani memutuskan untuk menikah muda di usia 20 tahun dengan Ardi Bakri pada tahun 2010 lalu. Bukan hanya nikah muda, Nia Ramadhani juga rela mundur dari dunia hiburan kala itu. Dalam suatu kesempatan, Nia Ramadhani mengungkapkan jika uang bulanannya lebih besar daripada penghasilan sebagai artis. Namun sayangnya, ibu dari 3 anak itu tidak menyebutkan nominal yang didapatkannya dari uang jajan. Setelah bercerai dengan Suryono pada tahun 2016 lalu, Bella Sofie kini menikah dengan Daniel Rigan pada tahun 2018. Tak disangka Bella Sofie menikahi seorang pengusaha kaya raya yang berasal dari Ambon. Memiliki suami dengan pendapatan fantastis, Bella Sofie mengaku mendapatkan uang jajan dengan jumlah cukup banyak. Pemain film Jomblo Keep Smile ini mendapatkan 350 juta tiap bulannya. Walau begitu, Bella Sofie justru ikut merintis usaha di bidang pakaian. Sosok Nagita Slavina tak lepas dari kehidupan glamor. Gaya hidup mewah Nagita Slavina semakin disoroti setelah menikah dengan Raffi Ahmad pada tahun 2014 lalu. Usut punya usut, Nagita Slavina juga mendapatkan uang jajan yang fantastis tiap bulannya. Ibu dari Rafathar Malik Ahmad ini membawa 20 juta rupiah per harinya. Jika dihitung, perempuan berusia 32 tahun itu mendapatkan uang 600 juta rupiah per bulannya. Aku yang jawab uang bulanan Nagita Slavina 20 juta rupiah per hari, ungkap Raffi Ahmad.
saat membongkar Nagita Slavina dilansir dari YouTube Trans TV Official pada April 2018. Sama seperti Nagita Slavina, Syahrini sangat akrab dengan kehidupan glamor nan mewah. Baru-baru ini bahkan pelantun lagu sesuatu tersebut pamer sedang mandi di bathtub mewah dengan pemandangan kota di malam hari. Terlepas dari itu, ternyata uang jajan yang diterima Syahrini sangatlah fantastis. Pada tahun 2018, adik Syahrini, Aisyah Rani menyatakan jika kakaknya bisa mendapatkan uang 1 miliar dari satu hari per perform. Bahkan jika Syahrini menemani sang suami Reno Barak dalam urusan bisnis, ia mendapatkan uang jajan 3 kali lipat dari pendapatannya. Perform dengan budget 2 kali lipat atau menemani suami perjalanan bisnis, tanya Raffi Ahmad dan Dwi Andika melalui YouTube Surya Citra Televisi dalam program Status Celebrity yang diunggah Agustus 2020. Menemani suami perjalanan bisnis karena bakal dapatnya 3 kali lipat dari perform, balas Syahrini seraya membongkar uang jajan yang didapatkannya dari Reno Barak.